Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal tular gambar Yasmin Hani pakai swimming suit. Ini reaksi netizen. Pelakon Yasmin Hani sekali lagi mencuri perhatian peminat selepas memuat naik beberapa foto dirinya di media sosial baru-baru ini. Menerusi perkongsian di Instagram, Yasmin atau nama penuhnya Yasmin Hani Ismail Richardson dilihat menggayakan pakaian renang berwarna biru dan putih berserta skirt pendek berwarna putih ketika bercuti di Koh Lipe, Thailand. "Beach, take me back," caption Yasmin di Instagram. Perkongsian Yasmin dibanjiri dengan komen netizen yang rata-ratanya memuji penampilan pelakon ini yang kelihatan muda biarpun usianya sudah memasuki angka 40-an. "Goddess, Tony Yusof, hot always, mandi pun lawa, letop, wah cantiknya. Baju sama warna dengan air laut, you look young and gorgeous sis. So hot, my idol, cantik, sexy." Terdahulu, pelakon ini pernah mendapat kritikan netizen selepas memuat naik foto dirinya menggayakan pakaian renang berwarna ungu ketika berada di sebuah hotel yang terletak di Kuala Lumpur tahun lalu. Rata-rata tampil memberikan teguran, termasuklah ada yang menyifatkan penampilan pelakon ini tidak melambangkan sebagai umat yang beragama Islam. Biarpun mendapat kritikan, Yasmin Hani dilihat tidak memberikan sebarang respon terhadap komen netizen. Malah meneruskan kehidupannya dengan menjadi diri sendiri dan hanya mahu dikelilingi perkara positif sahaja. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.